pun dari Malaysia langsung ke Aceh. Ya, aku nggak bisa ngebayangin betapa lelahnya mereka di jalan, betapa capeknya mereka di jalan. Ya, bahkan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. So guys, apa kabar buat teman-teman aku semuanya, Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke. Siapa mungkin yang menonton video ini, Sahlan harap hal kalian sehat dan selalu hal kalian baik-baik saja tentunya. Yang mana tahun ini adalah tahun 2022, semoga ini awal tahun yang baik untuk kita semuanya gitu ya. Dan semoga cita-cita, angan-angan kita bisa tergapai di tahun 2022 ini guys. Dan semoga tahun ini adalah tahun yang baik untuk seluruh dunia, khususnya adalah Indonesia dan Malaysia gitu ya. Nah jadi di video kali ini aku mohon maaf banget gak bisa membuat video serutin kemarin gitu ya, dan bahkan aku agak sedikit lambat untuk membuat video, dan juga aku belum bisa untuk menunaikan requestan-requestan kalian, yang mana akhir-akhir ini aku itu betul-betul sibuk banget dalam pekerjaan aku. Aku harap buat teman-teman di rumah bisa mengerti dalam kesibukan kita dalam bekerja gitu ya. Nah so jadi di video kali ini kita akan coba react. Di video ini adalah salah satu permintaan subscriber channel ini, bahkan juga follow Instagram aku gitu ya, yaitu dari Abang Jani 0129. Nah jadi di sini judulnya sesuai dengan video yang di bawah yang kalian lihat. Jadi di sini aku mohon banget untuk buat Abang Jani 0129, karena dia adalah orang yang memang betul-betul efektif gitu ya, mengirimkan, mengkongsikan video-video yang untuk kita react next video selanjutnya gitu. Oke, nah jadi di sini kita langsung aja ke video karena aku juga merasa penasaran. So jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sediain preview linknya di dalam description box aku. So jadi bagi kalian yang baru singgah di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu guys, untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi gitu ya. Oke, di sini channel dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad Production. Nah jadi ini tuh ceritanya konvoi misi bantuan untuk mangsa banjir 2021, yaitu yang terjadi di Malaysia kemarin ya, di Singapura. Oke. Semoga selamat pergi dan pulang serta dipermudah segala urusan mereka. Urusan kami, amin. Ini patut dicontoh sini. Kalau gimana ya? Kalau melihat solidaritas rakyat Malaysia itu memang benar-benar tidak tertandingi sih menurut aku ya. Wow, banyak ya. Itu mobil-mobil, deretan mobil-mobil tinggi semua, geng. Mobil Fortuner semua ya. Mewakili Farid Buntar misi bantuan banjir dari sukarelawan Negeri Perak ke Hulu Langat. Oke. Wow, sampai gimana? Sampai berjejer ya keretanya, mobilnya ya. Kalau Indonesia bilang mobil, kalau Malaysia bilang kereta. Wow. Wow, sampai kompoy gitu ya. Keren sih. Ini tuh namanya kita jaga kita ya. Kita jaga kita, kita bantu kita gitu. Luar biasa. Rakyat Malaysia sih best banget sih menurut aku. Tim bantuan banjir di eksis tol Kenor, terima kasih hero idola. Wow, sepanjang jalan geng, sepanjang jalan mereka sudah menyiapkan bantuan untuk mangsa banjir. Luar biasa, rakyat Malaysia peduli kasih ya. Ini patut dicontoh loh. Jadi rakyat Malaysia itu, wow itu ada mobil. Jadi rakyat Malaysia itu tidak harus menunggu dari kepemerintahan mereka, tidak harus menunggu dari kerajaan mereka. Jadi mereka itu saling membantu satu sama lain gitu geng. Wow. Lalu tol Bentong tadi tak sengaja nampak orang-orang baik nak gi hantar bantuan. Terima kasih orang baik.
Wow, iya sih. Terima kasih buat kalian orang-orang baik. Flag of misi bantuan Majelis Bandaraya seberang Perai ke negeri Selangor. Wow. 23 Desember 2021 Rabu. OTW ke KL Kuala Lumpur ya. Terserempak konvoi dari Terengganu untuk misi bantuan banjir ke Pahang. Wow. Kuala Lumpur, Pahang. Nah, jadi bantuannya itu ke arah Kuala Lumpur dan ke arah Kuala Lumpur dan juga Pahang ya. Luar biasa sih. Wow, sampai mobil kereta Tornado ya, mobil busnya juga ikutan. Wow, luar biasa. Kuala Kraisah Alam misi balas budi. Oh, jadi ini cerita buat misi balas budi, oke. Kuala Kraisah Alam misi balas budi 23/12/2021. Keren sih. Bantuan dari Melaka sampai bos. Terbaik orang Melaka. Oh, dari Melaka juga datang berduyun-duyun. Jadi wow. Jadi mereka itu saling bersatu, geng, dari beberapa negeri di sana ke tempat beberapa mangsa banjir. Jadi mereka itu saling memang gimana ya untuk melengkapi orang-orang mangsa banjir di sana dan memberikan bantuan. Oke, luaskan bantuanmu. Oke, luaskan bantuanmu. Keren sih. Dari berbagai negeri di sana gitu ya, bersatu padu dan pergi ke tempat mangsa-mangsa banjir untuk memberikan suatu hal bantuan gitu. Keren sih. Wow. Ramai ya, dari ujung jalan ke ujung jalan itu semuanya kereta dan itu semuanya mobil bantuan untuk mangsa banjiran di sana. Wow. Konvoi bantuan banjir Parlimen Lipis. Semoga selamat sampai tim Kuala Krai Kelantan ke Selangor. Terbaik sih. Misi bantuan Sah Alam. Wow. Berapa mobil itu, geng? Oh. Enggak terhitung itu bus itu. Ramai banget. Nah, misi bantuan banjir ke Selangor, Kuala Lumpur dan Pahang. Oh. Keren sih. Disambut kedatangan mereka gitu ya. Misi bantuan banjir. Aku sampai merinding, geng. Gila sih. Anak Anto Penang pasti sampai tuan. Misi bantuan mangsa banjir 2021, we are coming guys, Kelang dan Pahang. Oke. Wow, dari pagi, siang sampai malam juga mereka terus memberikan bantuan, salurkan bantuan. Dari pergantian harinya itu mereka masih di jalan gitu, geng. Jadi dari pagi, siang, malam mereka tetap langsung ke jalan untuk menghampiri mangsa banjir di sana. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam misi, oke.
Thanks for watching. So jadi video sudah selesai. Jadi sampai di sini itu kita bisa melihat bagaimana solidaritas rakyat Malaysia gitu. Kalau masalah solidaritas rakyat Malaysia sih aku udah enggak heran gitu ya. Nah, jadi mereka itu ceritanya tidak harus menunggu kepemimpinan mereka, tidak harus menunggu kerajaan mereka untuk membantu mereka gitu ya. Melainkan di sana itu rakyat sama rakyat gitu. Jadi mereka itu bersatu padu untuk membantu mangsa-mangsa banjir di sana gitu. Jadi kalau rakyat Malaysia sih solidaritas terhadap bantu membantu, peduli kasih satu sama lain itu sangat luar biasa sih menurut aku gitu ya. Bukan hanya di negara Malaysia saja nih geng, bahkan bagi teman-teman yang tahu pada tahun 2004 silam yang mana Aceh itu diguyur tsunami air besar-besaran, Masya Allah itu aku sampai merinding banget ya. Yang mana di masa itu rakyat Malaysia ramai-ramai untuk membantu warga Aceh di masa itu geng. Bahkan ada beberapa truk, ada beberapa mobil ya, mereka langsung terjun dari Malaysia langsung ke Aceh. Ya, aku enggak bisa ngebayangin betapa lelahnya mereka di jalan, betapa capeknya mereka di jalan, ya. Bahkan mereka tidak memikirkan keselamatan mereka di jalan, hanya dengan satu tujuan, mereka bagaimana caranya bantuan ini bisa sampai ke rakyat Indonesia Aceh gitu. Luar biasa banget sih. So, jadi saya Sahlan daripada Aceh turut berterima kasih atas itu gitu ya. Jadi aku enggak bisa ngelupain jasa kalian kepada Aceh di masa itu gitu geng. So, jadi saya Salin Ariga di sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang saya minta maaf. Jadi jika ada perkataan saya yang salah silahkan luruskan di dalam komentar geng. So, jadi untuk next react video apa lagi silahkan komentar di bawah atau bisa DM Instagram aku di sini. Di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain geng. Oke, jadi saya Salin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga kuatkan uhuah kita Indonesia dan Malaysia. Kita tetap satu iman, satu rumpun, satu nusantara, mempunyai satu musuh yang sama. Walaupun berbeda agama, kita tetap saling menghargai satu agama dan agama lainnya geng. So, jadi saya Salin. Assalamualaikum, bye bye.